Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Rian Farizal. Sekarang saya berada di kandang anak seribu pulau milik Bapak Sambudi. Ya, siap. Di sini sapi-sapinya ada kurang lebih 50 ekor. Ini sapi-sapinya milik Bapak Sambudi dan kandangnya namanya Anak Seribu Pulau. Di sini sapi-sapi di sini dikeluarkan untuk besaran atau hari raya Idul Adha. Seperti ini kondisinya. Ini ada Pak Sinten, Pak. Pak Mujiono ini. Ini yang bagian dipasrai merawat sapi sini, Pak, ya. Ini ada. Ini di sini ada berapa ekor sapi, Pak? 50 kurang lebih, Pak, ya. Seperti ini, teman-teman, sapi-sapinya. Ini ada yang jumbo, Pak, ya. Iya. Simental, dugel. Ini juga ada limusin. Kondisinya seperti ini. Dia lagi makan, teman-teman. Layarnya layar beton. Ini bobotnya kira-kira berapa, Pak? 800 kurang lebih, Pak. Kalau yang limusin tuh, Pak, berapa? Yang itu 700-an ya. Ini dua ekor dulu beli harga berapa, Pak, katanya? Ini katanya buat 75 juta. Oh ya, kandang ini terletak di daerah mana, Pak? Desa Ndoro. Ndoro Luwe. Karang Ploso, Pak, teman-teman. Karang Ploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Seperti ini sapi-sapinya. Di sini kandangnya baru dibangun berapa bulan, Pak? Satu bulan, ya. Satu bulan langsung diisi 50 ekor sapi, Pak. Iya. Langsungan. Ini sapi-sapinya. Ini kalau ada yang minat dijual juga, Pak, ya. Iya. Tapi nggak tahu harganya. Posnya masih belum ada. Juragannya masih sibuk tuh. Ini sapi-sapinya jenisnya simental, limusin cross. Ini yang pedetan super, Pak, ya, katanya. Ini umur berapa, Pak, kira-kira? 8 bulan. Baru 1 bulan di kandang. Beli harga berapa ini, Pak? 23. Ini beli harga 23 juta, teman-teman. Ini juga ada dugul limusin cross atau masuk simental ini, simental. Ini juga ada limusin juga. Di sini kalau kemborannya itu pagi atau pagi sama sore, Pak, ya. Siang dikasih pelet. Siang dikasih pelet, Pak. Ya. Peletnya apa itu, Pak? Kilo sama. Oh, disak lah. Itu contoh. Iya, enggak apa-apa. Ini sapi-sapinya milik Bapak Sambudi dari kandang Anak Seribu Pulau. Itu juga ada pedetan simental super. Oh, ini kalau siang dikasih ini, Pak, ya? Iya. Oh, peletnya ini, Pak. Ini ada mereknya apa enggak, Pak? Oh, itu. Ini dari Malang atau? Bukan, Pak, ya? Malang, Pak.
Malang ya, Singosari. Konsentrat ini. Kalau siang dikasih itu dengan konsentrat. Kalau menu komporannya apa aja, Pak? Komposisinya? Polar. Terus? Ampas tahu. Terus apa? Kamblong. Kamblong. Pohong. Pohong, Pak ya. Singkongnya itu anu, Pak ya? Foto dipotong-potong atau? Potong-potong. Potong-potong, Pak. Chopper. Chopper. Itu dengan komporannya polar, kamblong, ampas tahu, pohong itu tak, Pak ya? Katul enggak, Pak ya? Enggak. Sehari itu berapa kilo, Pak, untuk komporannya? 4 kilo. Satu sapi. Satu sapi 4 kilo. Itu pagi tak atau sore, Pak? Sore, pagi. Pagi sore 4 kilo. Untuk biayanya setiap ekor sapi berapa, Pak, kira-kira? 20.000. 20.000 tiap hari itu. Ya. Ini juga ada nomornya, Pak ya, sapinya? Ada nomor-nomornya. Di sini baru 1 bulan semua, langsung 50 ekor sapi. Jos. Ini bagian bakalan. Ini kandangnya katanya baru jadi 1 bulan yang lalu, Pak ya. Nah, seperti ini kandangnya, teman-teman. Kapasitas berapa ini, Pak, kandangnya? Sapi. Iya. 60-an. 60-an, Pak ya. Ini sistemnya penggemukan, teman-teman. Ini bakalannya lumayan bagus, yang ini. Limusin, punggungnya lebar. Sini kalau ada yang berminat bisa main-main ke kandang ini. Desa apa, Mas, ini, Mas? Boro Gondang. Boro Karangan, Karang Plosok, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ini juga ada bakalan, perdetan. Wah, ini juga bagus, teman. Jos ya, kaki-kakinya lumayan bagus, cukup bagus kalau menurut saya. Ini perdetan limusin, ini juga limusin cross. Ini ada pegon, pegon cross simental. Ini kondisi kandangnya. Untuk pembuangan kotorannya taruh mana, Pak, ini? Taruh belakang itu, Pak ya. Dibuat pupuk, Pak ya. Ini Bapak, Bapak siapa tadi lupa? Pak Ji. Pak Ji ya, Pak. Ini di sini sudah 1 bulan, Pak, kurang lebih. 1 bulan untuk merawat 50 ekor sapi. 2 orang, Pak ya, di sini yang ngerawat. Kita lihat yang perdetannya, teman-teman. Oh, ini juga ada Mas apa, Mas? Zidan. Mas Zidan. Ini juga ada Pak. Pak Sinten ini? Pak Lasmari. Pak Lasmari. Bagian mengurusi kandang. Di sini ada perdet limusin. Ada nomornya semua, teman-teman. Di kandang Anak Seribu Pulau milik Bapak Sambudi. Dan saya di sini direkomendasikan oleh Mas Benny yang bertemu di Pasar Hewan Pujon pas hari Selasa kemarin. Ini perdetan umur kurang lebih 5-6 bulanan. Komporannya memakai polar, kamblong, ampas tahu, sama singkong. Singkong di chopper. Dan untuk hijauannya pakai
rumput gajahan. Dan sapinya ini juga ada pedetan simental. Kita lihat bokongnya yang jumbo, bobot 800 dan 700. Jenisnya simental, dan yang itu limusin, ini simental. Kita jalan-jalan lagi teman-teman, kandangnya ini. Di sini ada 50 kurang lebih ekor sapi. 50 ekor sapi kurang lebih teman-teman. Dan satu bulan sudah bisa mengumpulkan sebanyak ini. Ini ada yang lagi jeru. Itu ada yang lumayan super layarnya, jenis limusin. Kita review kandangnya teman-teman ya. Belum bisa tanya-tanya sapi yang dijual, soalnya di sini masih ada anak buah kandangnya aja, Pak Ji dan Mas Hidan. Wah, ini juga ada bakalan. Nah, ini bakalannya cukup bagus-bagus kalau menurut saya. Ada yang jerum simental, ini juga simental. Wah, ini dimandiin. Perdetanya dimandiin sama Pak Ji. Gak disabun Pak? Gak di, enggak ya? Belum mandi besar ini. Umur berapa ini Pak kira-kira? 4 bulan ya kurang lebih. Jenis limusin. Tapi kurang kalau lekan jaga aku di sini dari liburannya. Di sini nggak pakai jerami Pak ya? Cuma rumput gajah. Dan di sini masih ada proses pembangunan kandang lagi. Nambah berapa nih Pak? Berapa sekat kandangnya? Dua mas. Dua. Oh tiga. Di sini mau ditambah kandang lagi. Kalau yang bakalan itu keluarnya pas Idul Adha Pak ya? Iya. Oh, itu teman-teman. Kalau yang mau nyari sapi kurban bisa ke sini. Tapi untuk sapi-sapi yang super Pak ya. Soalnya beli bakalannya udah mahal teman-teman. Kalau perdetan ini dijual untuk bakalan Pak ya? Itu juga ada stroli, Eva. Kalau perdetanya ada berapa ekor ini Pak? Sepuluh ekoran Pak ya? Sepuluh
40 ekor kurang lebih. Di sana udah masuk bakalan. Sebelah sana ada yang jumbo juga sana. Ini kandangnya baru dibangun. Oh, ini buat pakannya, Pak ya? Iya. Penyimpanan pakan. Ini ada alat chopper atau pencaca rumput. Ini singkongnya. Dan itu ada sentrap atau pelet. Lihat dari sini. Nyimprat. Oh. Ini kandangnya habis berapa, Pak? Pembuatan kandangnya, Bang. Belum tahu, Pak ya. Yang tahu juragannya. Ke bosnya, Pak ya. Ini rencana mau pelihara 1000 sapi katanya, Pak. Iya. Mantap, teman-teman. Kuburan itu untuk kandang semua. Sana itu, Pak. Iya. Kuburan sampai rumah sana kan pasang. Rencana mau pelihara 1000 sapi. Jantan atau betina, Pak? Jantan semua. Jantan penggemukan. Kalau teman-teman mau main-main ke kandang, bisa main ke sini, teman-teman. Alamatnya desa mana, Pak? Boro Karangan. Boro Karangan, Karang Ploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Pak ya. Di kandang anak 1000 Pulau Farm. Ini punya Pak Sumbadi, Pak Sambudi. Dan juga yang diserahin Mas Benny, Pak ya. Pak Benny atau Mas Benny, teman-teman. Ini kita review kandangnya. Ini ada Pak sinten niki? Lasmari. Pak Lasmari. Ini untuk kandangnya luasnya berapa, Pak? Kira-kira? Kira-kira kalau benangnya 20 meter persegi. Lebarnya? Lebarnya sini, Pak ya. Lebarnya sini 20 meter. 20 meter persegi. Sampai sana atau enggak, Pak? Ini, Dok. Itu. Kalau panjangnya, Pak, panjangnya dari ini yang dibangun ini 30. 30-an, Pak ya. Dari sini sampai sini sampai sana, teman-teman. 30 meter. Ini untuk luas tanahnya berapa nih, Pak? Luas tanahnya sekitar 2000 meter. 2000 meter mau dibangun kandang lagi. Iya. Yang sebelah sini atau mana, Pak? Sebelah sini, teman-teman. Mau dibangun kandang lagi seperti ini tempatnya. Kalau ukuran setiap sapi ini berapa, Pak? Pak, dari 1 meter 20, Mas. Ini ke sana? Oh, ini ke sana. Panjangnya 30. Panjangnya 2 meter 30, Pak ya. 1 sekatnya 1 meter 20. 2 sapi 240, Pak ya. Iya. Itu per sekat, teman-teman. Untuk palungannya, Pak? 60. Ya. Ke lebarnya? Iya, lebarnya. Lebarnya 60. Kalau ke bawahnya itu, Pak? Ke bawahnya 50. 50, Pak ya. Itu udah bisa untuk pedetan dan bakalan, Pak ya. Itu dari Pak Lasmari tadi. Kalau pasang air belum pasang tadi. Oh, palungan untuk airnya itu, Pak ya? Komporannya. Kalau tingginya ini, Pak, ke sini berapa? 1 meter, Pak ya? Yang ini 50. Dalamannya 50, teman-teman. Kalau yang itu kira-kira 40 cm. Dan lebar palungannya 60.
Dan untuk 2 ekor sapi ini lebarnya 2 meter 40 cm. 240 cm. Dan untuk panjangnya ke belakang, lebarnya ke belakang itu 2 meter 20, Pak. 2 meter 30. Ya, terima kasih teman-teman sudah menyimak video saya. Segitu dulu video dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya, Rian Farizal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.